Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo mams, halo semua. Ketemu lagi di channel aku, Rina Aryani. Terima kasih ya mams, aku ucapin buat mams dan teman-teman yang sudah mengklik video aku. Seperti biasa, setelah ditonton jangan lupa diklik tombol like, comment, share, and subscribe ya. Dan jangan lupa dinyalain juga lonceng notifikasinya biar mams dan teman-teman tahu video terbaru dari aku. Oke, mams, di video kali ini aku mau unboxing lagi ya. Seperti judul di video ini, aku mau unboxing barang-barang receh yang super bagus dan gemoy-gemoy ya. Nah, ini barang yang pertama. Ini aku beli pengiris sayuran serbaguna. Ini aku beli dari Angola Official Shop ya, mam. Ini tuh cantik banget. Ini warnanya pink. Dan ini warnanya gak cuma pink aja, ada warna hijau mint dan ada warna biru. Dan ini tuh berfungsi banget ya mams, ini untuk motong-motong kayak motong sayuran atau motong kentang. Dan ini pisaunya itu udah dapet kalau nggak salah ada 6 mata pisau ya, berbeda-beda. Dan ini yang aku pegang ini untuk masukin kentang, nusuk kentang atau labu ya untuk pegangannya. Dan ini juga udah dapet peeler pengupas sayur. Dan itu di sampingnya ada juga wadah untuk pemisah telur ya mams, antara putih telur sama kuning telur. Dan ini aku mau coba untuk pasang gagangnya ya. Ini tuh cantik banget dan harganya murah banget. Aku dapetin di Angola Official Shop, cuman harganya itu cuman under 50.000 ya mam, cuma 49.000. pokoknya yang mau samaan nanti langsung aja klik linknya di description box aku ya. Nah, ini untuk barang yang kedua. Ini masih di toko yang sama, di Angola Official Shop. Ini aku order box tisu retro ya mam dan teman-teman. Ini tuh cantik banget dan laki kekinian banget. Dan warna di sini juga ada 3 ya mam. Ada warna biru, ada warna hijau mint, dan ada warna pink. Dan ini aku pasti pilihnya warna pink ya, ini karena cantik banget. Dan ini harganya tuh murah banget, cuman under 40.000 aja. Ini harganya cuma 39.000 aja. Pokoknya yang mau samaan nanti langsung aja klik linknya di description box aku. Ini aku lagi pasang tisunya ya mam. Ini tuh gampang banget untuk masang tisunya dan jadi seperti ini. Oke, ini barang yang ketiga. Ini masih di toko yang sama, di Angola Official Shop. Ini aku beli cetakan es batu. Ini cantik banget, harganya murah banget, cuma 12.900. Dan ini untuk paket yang kedua. Ini aku order taplak meja kotak-kotak gitu ya mams, taplak kotak-kotak ala Korea gitu. Ini cantik banget, aku order yang warna pink dan warna peach. Dan ini untuk harga taplaknya sendiri, ini untuk yang pink ini harganya cuma 10.800 aja ya mams dan teman-teman. Dan untuk yang warna peach tadi itu harganya 9.800. Dan untuk lebar taplaknya sendiri itu masing-masing 150 cm ya, atau 1,5 meter. Ini aku order di toko Ismi Store ya mams dan teman-teman. Pokoknya ini yang mau samaan langsung aja klik linknya di description box aku ya. Nah, ini untuk paket yang ketiga. Ini aku order daun juntai rambat ya mams teman-teman. Ini aku order lagi untuk yang ketiga kalinya karena tuh secantik ini ya mam. Dan harganya juga murah banget dan gak kelihatan kaku ya mam untuk daun rambatnya. Ini aku dapetin di toko minimalist.home. ini tuh harganya murah banget, harga per piece-nya itu cuman 11.500 ya mam teman-teman. Dan ini aku order 4 piece. Pokoknya yang mau samaan nanti langsung aja klik linknya di description box aku. Nah, ini untuk paket yang keempat. Ini titipannya pas suami. Ini aku beli sirip mobil hiu gitu. Ini untuk variasi di mobil ya mam, di atas mobil. Ini tuh harganya murah banget, aku dapetin di toko Fauto Variasi. Untuk harganya sendiri itu murah banget, cuman 30 ribuan aja. Dulu tuh baru-baru keluar ini tuh harganya masih mahal ya mam, sekitar 100 ribuan. Dan ini aku dapetin cuman harganya 30 ribu aja. Ini mereknya hybrid. Dan ini udah dapet 3M-nya ya mam. Dan ini warnanya banyak, gak cuma warna putih. Nanti yang mau samaan langsung aja klik linknya di description box aku ya.
karena ini untuk paket yang kelima ini aku order sepatu jelly lagi karena sesuka itu dan senyaman itu pakai, makanya aku order lagi. Ini masih di toko yang sama seperti aku beli yang di video sebelumnya. Ini aku beli di toko Kelly Shop atau di toko Dot Sepatu. Ini tuh nyaman banget dan enteng banget. Ini modelnya juga simple banget tapi cantik. Ini cocok banget dipakai buat jalan atau buat santai. Ini harganya tuh cuma Rp33.500 aja. Yang mau samaan nanti langsung klik linknya di description box. Next ini paket yang keenam, ini aku order stand holder handphone karena aku keracunan di TikTok, karena tuh sering banget nongol di FYP ya mam, stand holder handphone, karena tuh katanya tuh enak banget kalau buat unboxing-unboxing atau dipakai untuk nge-vlog masak ya. Jadi ini aku order, tapi ini aku ordernya gak di TikTok shop, aku ordernya di Shopee. Dan ini harganya tuh murah banget, cuma Rp12.900an aja. Ini aku order di toko obamba.com ya. Nah untuk kualitasnya sendiri, kalau menurut aku kualitasnya ini tuh bagus banget, beda sama yang harganya 10 ribuan. Kalau dilihat sekilas sih memang hampir sama, tapi kelihatannya beda itu di bagian si holder handphonenya ya, itu kelihatan beda. Kalau yang 10 ribuan itu holdernya agak kecil, dan untuk yang ini holdernya tuh agak gede. Dan ini untuk yang pengencangnya itu dia tuh bergerigi gini ya mas, teman-teman. Kalau yang punya aku ini, kalau yang 10 ribuan itu polos biasa karena aku udah lihat. Pokoknya ini tuh recommended banget, bagus, dan bahannya juga keker, harganya juga murah banget, cuma 12.900an aja. Pokoknya yang mau samaan nanti langsung aja klik linknya di description box aku ya. Ini untuk paket yang ketujuh, ini aku beli wallpaper ya mam, wallpaper stiker. Ini tuh motifnya batik keping gitu. Ini tuh aku ngedapetin harganya murah banget. Biasanya untuk ukuran 45 dikali 10 meter untuk yang motif seperti ini itu harganya di atas 35 ribuan ya. Dan ini aku dapetin cuman 27.600. Dan ini aku ordernya di toko Home Decoration Shop ya, maksudnya teman-teman. Next masih unboxing paket yang ke-8. Ini aku order alas seperti placemat atau bisa jadi tutup kompor. Ini aku beli yang motifnya polkadot pink dan ini renda ya mam dan teman-teman. Ini cantik banget. Ini nanti aku pakai buat tutup kompor biar jadi lebih cantik ya maksudnya teman-teman. Dan ini untuk satuannya itu harganya itu murah banget, cuma 12.500 ya maksudnya teman-teman. Dan ini warnanya itu banyak banget. Dan aku dapetinnya di toko rida.gallery. Yang mau samaan nanti langsung aja klik linknya di description box. Next paket yang ke-9, ini aku order vas bunga Nordic. Ini tuh aku ordernya di toko Shinzan atau Sejahtera Makmur. Ini tuh murah banget, harganya cuma 18.100. Dan di toko ini lengkap ya mah modelnya. Pokoknya yang mau samaan nanti langsung aja klik linknya di description box. Next paket yang ke-10, ini aku beli bunganya. Ini aku belinya terpisah. Ini aku beli bunga tulip artificial. Ini aku ordernya di toko botanical_decor.id. Ini tuh cantik banget. Aku pilih yang light pink warnanya. Ini satuannya murah banget, cuman Rp5.328 ya mams. Kalau mau samaan nanti langsung aja klik linknya di description box. Next untuk paket yang ke-11 atau paket yang terakhir, ini aku order perintilan gitu ya mams dan teman-teman. Ini aku order ada sikat wastafel bunga, terus ada alas gelas sama ada spons untuk cuci piring ya. Ini aku ordernya di toko perintilan Shebi. Dan ini untuk harga sponsnya harganya cuma 5 ribuan aja. Untuk tatakan gelasnya itu harganya 5.250. Dan ini untuk sikat bunganya, ini aku ordernya harganya cuma 25.000. Yang mau samaan nanti langsung aja klik linknya di description box aku. Oke mams, sekian dulu video unboxing aku kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi buat mams dan teman-teman di rumah. Jangan lupa buat klik tombol like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Assalamualaikum. Dadah.